Indonesia. Bercanda. Dan kalau tadi kita sudah mengajak mereka bermain dalam TTS Chat, sekarang kita akan mencoba melihat bagaimana mereka menyusun huruf-huruf menjadi sebuah kata. Ini lebih mudah dari TTS. Buat Bapak. Tapi sama-sama menjengkelkan sepertinya. Karena kita akan bermain dalam kata misteri. Perlu saya jelaskan aturannya, ini hampir sama dengan TTS tapi hampir beda. Bahwa nanti ada satu pertanyaan dan kita sediakan 9 huruf. Anda bisa memilih dari 9 huruf itu berapapun yang Anda perlukan untuk merangkai jawaban yang benar. Satu jawaban benar 100, jawaban salah tidak mendapat nilai. Perhatikan baik-baik hurufnya ya. Pertanyaannya adalah bagian dari mobil. Depa, silakan. Ban. Ban. Apakah ada dari huruf-huruf tersebut? Ban, B-A-N, apakah ini jawaban yang dimaksud? Stir. Salah. Dilempar ke tim B. Akbar Ari. Stir. Stir, apakah stir ada? Jangan kaget-kaget gitu, pasang kaget, Pak. Stir berarti S-T-I-R. Stir. Wah, stir ada. Apakah ini jawaban yang benar? Stir. Bagian dari mobil yang dimaksud bukan. Wah, bukan. Terus apa? Kita lihat. B. Yang dimaksud adalah B aja Pak. Baut. 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 Kurang jeli ya. Mungkin Pak, sedikit lagi kita tertentu. Bagian tuh gini loh maksudnya. Begini loh Pak. Begini. Memang gitu. Maksudnya tuh Pak. Baut itu kan tidak identik dengan mobil. Tapi saya kemarin gitu loh. Biar kenapa mobil lo itu bautnya pada copot. Jadi rodanya pada belum. Dengerin. Kalau setir rusak. Iya. Itu dia tidak bisa di. Kendarai. Kemudian, ya. Kalau ban kempes itu tidak bisa jalan. Iya. Tapi kalau bautnya nggak ada, itu mobil belum tentu jadi mobil. Iya. Ya kan biasanya. Kan bisa kalau pakai ban. Anda pernah lihat mobil hanya dilem semuanya? Enggak. Itu dibaut. Ada bautnya benar. Menyatu karena di. Iya. Dibaut bukan dibuat-buat, tapi dibaut. Dibuat-buat, dibaut-baut. Ya kalau ada baut minimal bisa pakai karet apa ya? Pakai karet diikat gitu. Oh, karet kedua ya. Karet kedua. Pedes sama kayak jawabannya. Baik. Ini awal-awal. Iya, awal. Tidak spesifik gitu, Pak. Atau misteri berikutnya adalah nama-nama benua di dunia. Pengetahuan geografi. E-R-O-P-I. Eropi. Eropa, Pak. Eropa, Eropa. Apakah ada? Pak, ya, ada Eropa ada. Apakah ini yang dimaksud? Bukan. Bukan. Masih ada ya yang lain. Benua benua besar. Ada besar, besar, benua besar. Besar ada. Kalau kecil itu pulau, benua besar. Benua besar. Besar ada memang tapi pertanyaan tadi kan nama-nama benua di dunia. Apakah besar jawabannya? Aduh, salah. Bukan. Sudah. IPS. Yang benar, nama-nama benua Asia. Di dunia. Asia. Adalah beda. Beda dong. Beda. Nama-nama berdua sama. Kan ini ya. Ini lebih janggal ini. Saya penonton jadi gatal nih Pak, lihat ya Pak. Aman. Sebutkan nama berdua. Asia. Asia. Afrika. Afrika. Eropa. Amerika. 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 Ada lima. Australia. Ada lima. Iya. Sama enggak ini limanya? Beda. Tapi semuanya berakhiran A. Ayo mau apa? Ini bukan sama akhirannya, ya, namanya. Pak, Pak, kira-kira ada enggak kemungkinan benua lagi ketemu nama kamu apa? Asia. Iku sama. Anak-anak ini pelajaran IPS ya, sebutkan nama-nama benua di dunia. Benua di dunia adalah Asia gitu normalnya, nggak ada. Beda. Kalau itu pertanyaan, sebutkan salah satu nama benua di dunia. Nah, Asia, baru. Pak. Betul. Eropa, betul. Ini kan nama-nama benua di dunia. Beda. Nggak ada yang sama. Yang ketiga, kata misteri kita. Perhatikan baik-baik hurufnya. Gampang. Host ini talk show. Huh? Sebutkan Aduh. Salah satu. Mungkin. Ini talk show. Sebutkan talk show. Salah satu. Yang lain. Yang tidak ada yang bisa menjawab. Silakan tim A. Ini dia. Tim B aja deh. Dua. Yang ketiga. Tuh. Eh? Bener.
Dua. Dua. Host ini talkshow, sebutkan salah satu. Dua. Dua. Apakah ini jawabannya? Sembilan dong. Sebutkan. Pak, udah Pak, jangan bikin malu saya dengan jawaban itu Pak. Aduh, memalukan suka dipikir-pikir ya. Seru. Memang kita mencari jawaban yang aneh tapi tolong ya, harus bisa dipertanggungjawabkan. Adul, adul. Adul. Apakah ini jawabannya? Adul. Oh, bukan. Sundre, Sundre. Apa Sundre? Lagi singkat maksudnya jadi satu. Sule dan Andre Sundre. Aduh, itu lebih memalukan sih. Kan ada Sule dan Andre kan? Ya. Ini sebutkan salah satu, jawabannya adalah... Sule Ade. Ade siapa, wey? Ade siapa? Sule hostnya ini talkshow. Iya. Bener kan? Iya. Lah iya kan harus disebutkan salah satu ya. Andre yang disalahkan, Ade. Karena harus salah satu. Tadi gak boleh dua-duanya bener. Sule, Andre. Pak, ini, hah? Aduh. Kenapa gini Pak? Kenapa bukan Sulenya yang disalahin? Jadi, Suldurdi Andre. Gak cukup kuotanya. Ingat, kita sesuai dengan huruf yang ada. Oh jadi maksudnya hostnya saya yang satu salah namanya. Host ini talkshow, sebutkan salah satu. Wah, hostnya dua. Dua. Sebutkan, tapi syaratnya harus salah satu. Sule Ade. Sule, benar. Benar. Satunya harusnya? Andre. Ah, dibikin salah. Jadi Ade. 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 Oh. Harus salah satu. Paham ya? Belum ada yang bisa menjawab kata misteri yang kita miliki. Sayang sekali ya, Caya. Tapi setelah ini kita akan cari tahu siapa yang akan memenangkan akhir pertandingan ini. Setelah yang satu ini tetap di WIB Waktu Indonesia. Bercanda. Hey! Dia pasti